Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, Aneka Mesin, produsen mesin pengemas yang handal dan tangguh. Hari ini kita akan mereview mesin pengemas otomatis untuk pengemasan produk fungisida atau obat tanaman. Ada yang unik, ya, guys? Produk tanaman ini dikemas ke dalam kemasan gusat. Apa itu kemasan gusat? Simak video ini, ya, guys! Fungisida adalah bahan kimia atau senyawa yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan jamur dan spora jamur. Fungisida sering digunakan dalam pertanian, hortikultura, dan silvikultur untuk melindungi tanaman dari penyakit yang disebabkan oleh jamur patogen. Selain itu, fungisida juga digunakan dalam pengendalian jamur pada produk pangan, kayu, dan bahan lainnya yang rentan terhadap serangan jamur. Fungisida ini dikemas dengan kemasan gaset. Berat perkemasan adalah 1 kg. Kemasan gaset memiliki lipatan atau gaset di kedua sisinya, yang memungkinkan kemasan berdiri dengan stabil ketika diisi, sehingga memaksimalkan penggunaan ruang, di atau tempat penyimpanan. Desain kemasan gaset ini bisa berdiri sendiri, membuat produk lebih menonjol di rak, meningkatkan daya tarik visual, dan kemungkinan konsumen tertarik untuk membeli. Kemasan gasit tersedia dalam berbagai ukuran dan bentuk, sehingga cocok untuk berbagai jenis produk, dari makanan, bubuk minuman, hingga ke obat tanaman seperti ini. Kemasan gasit biasanya terbuat dari bahan yang kuat dan tahan lama, memberikan perlindungan ekstra terhadap kerusakan fisik, kelembaban, dan kontaminasi lainnya. Dengan kelebihan-kelebihan tersebut, kemasan gasit menjadi pilihan yang sangat baik untuk berbagai aplikasi, membantu produsen dalam menjaga kualitas produk dan menarik konsumen. Lihatlah hasil kemasan gaset yang tercipta guys. Tampilan produk jati lebih menarik dan juga tentunya membuat konsumen melirik. Mesin pengemas yang digunakan sudah disesuaikan dengan karakteristik produk yang akan dikemas dari konsumen. Juga disesuaikan dengan karakteristik kemasan yang akan digunakan, sehingga menghasilkan kemasan yang rapi dan estetik. Sekian informasi seputar mesin pengemas otomatis. Jika lo ada pertanyaan seputar pengemasan produk bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.